pagbuhat tono puti sapi konjak itu. Astagfirullah. Nu rasa-rasa nu kota kayak tegin sapi. Tiap ke apa marenda? Temburi dak kapan lah sapi mandari yang dungun. Konjak itu. Yang mana ya Tia? Mari Tia berkunjung ke tokoh masyarakat. Ah, pas-pas. Kebetulan hari ini saya belum ada agenda penting. Lu nampak kejadian apa? Hei kol, ini lah tiup pati ti, tiup pati uma. Oh tiup pati. Oh tiup pati. Bueno, bueno, bueno. Ah, kudu tahu ya. Tiup pati, ikan tamir jadi nulesi. Tinggal. Oke, cek, tem suara. 1, 2, 3. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan? Alhamdulillah, sehat-sehat dan baik, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami Atoni Utia ada kunjungan mendadak guna untuk melihat langsung masyarakat Ritumopio. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, dan ketika ada masalah, tidak main hakim sendiri. Aku yuk dalam kesanang hati, dulu nang kita mau pori tupu tinggai, mau kumul, lalu tu solusi yang tidak merugikan orang lain. Mohon maaf, Pak Bupati yang saya hormati. Kami Atoni Utia ingin menyampaikan keresahan kami terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan. Bukan cuma berkeliaran, Pak, tapi merusak tanaman juga. Nah, iya, minummu ya. Pak Bupati, karena sapi-sapi ini sangat merusak. Kalau dihitung-hitung kerugian buana ya Pak, jumlah keseluruhannya sekitar 400 ribu. Dengan uang sebanyak itu mampu menghidupi anak cucu kami hingga 7 turunan, 7 belokan, dan 7 tanjakan. Udah mau anak, ya anak cucu kami aku kerugian terus, aku mau tapul. Ini lah kalau tahu Bapak Ibu. Tunggu ya, untuk Ja'a. Nari kalau Tia Ja'a dan seluruh masyarakat Ritumopio. Eh, bos orang pak, gilam kau bawa kita duit ya. Kudu maaf masyarakat Ritumopio. Ajudan kami Tia, agar kita didik mau bunga. Masalah sapi ini akan segera kami tindak lanjuti. Dengan cara mendisiplinkan pemilik ternak. Dan memberikan denda sebesar 100 juta per ternak. Selama 23 tahun. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu setuju? Setuju! Lakoto, saudara. Aku bapak-bapak ibu-ibu setuju dan...
Kami Atoni Utia ingin mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh masyarakat di Pumobio untuk ikut meramaikan hari ulang tahun daerah Noto. Kira-kira jamon itu apa? Untungnya kok jam? Kudu mapati jam, kira sekitar jam 7 to acaranya akan dimulai. Kok tahu, Pak? Kami ada toko kegiatan ini. Toko gurindang ini, toko gambos ini, toko tari jepeng ini, aku toko korabana, dan lain sebagainya. Oh, aku tahu kita kena nemu ya, kok. Lagi timbrik mokio, dondo lagi dasi ya. Dondo, lagi ngaku dasi ya. Oh, kamu ngondong-ngondong. Oh, aku tuh maru ngondong apa. Oh, makasih. Iya. Buka nanti. Buka nanti kuku dati. Yuk, jadi ya. Astaga. Hai dua dan. Aku pernah lu main gitu. Kita mau cari tren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Betia, stand SMK Negeri 2 Biau. Yang di sebelah sana ada stand sisi formal. Yang ini ada stand SMK Negeri 1 Biau. Beti kau ya bapak ibu, aku kena mengondong. Bong kau ya bapak ibu, bapak tahu ya gitu. Nah. Ya, aduh, ya, aduh. Tadi pagi. Kau tangut dok. Nanti baru bapak. Dan, kudu apa? Pagi. Tiga jam itu asli. Kau lihat tuan. Mana kau tangut? Kau malang ini. Ah, aduh penginum bapak. Iya, 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 bapak-bapak iya, 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 Kami dari tim Ripumopio mengucapkan pengabaran ulang. Kami dari tim Ripumopio mengucapkan Kami dari tim Ripumopio SMK Negeri Babiau mengucapkan juga semoga menjadi buruk dari rasa ingin